Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial video promo undangan. Saya menggunakan aplikasi Animated Stories dan Insert. Aplikasi Insert ini biasanya saya gunakan untuk menambahkan background saja. Jika belum punya aplikasi ini, bisa langsung download dulu di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Animated Stories. Di sini banyak berbagai macam pilihan template desain video. Saya memilih yang ini, Happy New Year. Lalu saya memilih yang ini. Kegunaan background ini untuk mengganti warna yang kotak persegi. Kalau advert color ini background yang ini, yang kertas ini. Durasi waktunya ADD text menambahkan teks, ADD stiker menambahkan stiker. Ini banyak macam-macam stiker. Musiknya tidak bisa kalau di sini, makanya saya menggunakan aplikasi Insert untuk menambahkan musiknya. Ratio ini ukuran kertasnya, saya memilih yang besar. Oke, langsung saja kita tambahkan gambar undangan. Sebelum itu kita harus mendownload dulu di Google undangannya. Ya sudah, kita bisa mengganti ini tulisannya. Ini dihapus saja. Ini juga bisa kita ganti. Berikan nomor telepon. Oke. Jika sudah, kita bisa ini kita ganti warna color. Ini untuk mengganti warnanya. Ini untuk mengatur ukuran huruf, and space ini untuk mengatur jaraknya, butter space ini untuk mengatur itu jarak ke sampingnya. Oke, langsung saja. Ini kita bisa kasih waktu datangnya tulisan. Caranya kita klik ini, lalu animation, pilih yang Anda inginkan, lalu kita durasikan waktu datangnya berapa, lalu oke. Ini juga kita ganti. Oke, dan yang terakhir. Lalu oke. Kita bisa melihatnya dengan ini, retina mata. Jika kita ingin menyimpan yang ini, kita klik tanda unduh pojok ini, kita unduh, lalu tekan batch quality, lalu oke. Kita tunggu sampai unduhannya selesai.
aplikasi ini tidak menggunakan internet data. Kalau yang menggunakan itu aplikasi Canva, kalau mau edit poster itu menggunakan paket internet. Jika sudah selesai, kita klik kembali dan save a copy untuk menge-save ke sini, ke aplikasinya. Cara melihatnya ini, save story, yes. Ini apa yang sudah kita edit tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang langkah yang kedua, kita pakai aplikasi insert buat menambahkan backgroundnya. Kita klik, centang ini, pilih video, tambahkan baru, pilih video yang sudah diedit di animated stories yang ini, lalu centang. Apakah ini benar videonya? Kita putar dulu. Jika benar, kita bisa langsung tambahkan backsoundnya. Stop musik, track, ini macam-macam backsoundnya. Untuk mengunduh ini menggunakan data ya. Kalau mau mengunduh backsoundnya, ini sudah saya unduh, saya menggunakan ini, lalu kita centang dan kita putar. Jika sudah, langsung simpan, pilih kualitas yang terbaik. Saya memilih yang atas sendiri. Kita simpan untuk menyimpan ke galeri. Kita bisa langsung kembali dan kita drag. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.